jadi balik meneh. Iki kali iki videoku aku ndek PTC. Soalnya kebetulan kemarin aku live iku akeh sing rekomendasi disuruh apa nge-vlog ndek PTC po. Terus aku mengge. Dan kebetulan kan aku ndek PTC enggak patio ado. Jadi yo wes. Terus kebetulan juga pas kemarin aku nge-live iku aduh krungu enggak ya? Pas aku nge-live kemarin iku ada subscriber sing rekomendasi no aku buat di UG Floor PTC iku di tempat minuman namanya Koma. Aku ya baru tahu iku sih soalnya ketoknya selama ini aku jarang jalan sing di tempat minuman-minuman sing di ngomong iku itu entah kaya deh deh aku nomangannya rekomendasi aku buat suruh ke situ. Jadi coba lihat-lihat aja yuk. Duh aku menyambung gini cak. Yes. Ini loh lantai UG Floor PTC itu ini. Mana ya? Kok rasanya gambarin di sebelah kene, tapi kok ndi? Hey, itu dia. Itu. Ya kan? Ini Koma. Jadi ini dia Komanya, Koma minuman yang dimaksud. Nanti, tapi aku gak ngerti. Jadi coba kita beli aja di review minumannya. Pakai kopi lupa. Iya. Iya loh. Ternyata iya. Waduh, subscriber loh, aku ketemu. Halo-halo loh. Halo. Halo, lah itu tak parani temenan lo, Dek. Hah? Enggak, bikin vlog. Tak parani temenan lo, Dek, Koma, sumpah. Mangen tak goleki UG Floor iku ndek endi aku gak pati odong soalnya. Tibae ndek kene. Ye, ketemu ternyata. Jadi, ini bisa pakai GoPay. GoPay 50% cashback. Kita coba minumannya ya, enak kayaknya. Aku belum pernah nyoba sebelumnya. Ini abisnya lihat menunya ya. Aku pesen. Aku sih, aku belum pernah pesen iki sih. Aku belum pernah nyoba. Rekomendasinya apa nih gini ya? The cheese. No. Ini ungu-ungu apa iki? Taro. 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 Ya aku mau ini. Taro sing apa macchiato? Macchiato manis. Iya, iya, heeh. Jadi aku mau yang taro. Taruh kini dulu. Duh, ketemu cuy. Petang. Wis lama ta Mas kerja di sini? Baru buka 4 bulan di sini. Makanya aku jarang jalan ke sini, makanya enggak ngerti kemarin. Kok cari ini? Jadi buat kalian yang main-main ke PTC, kalau beli minuman di sini. RT ini. 23. Halo, halo. Halo, pesannya apa pesannya, Mas? Kasih pesan-pesan. Pesannya terima kasih wis dolan mrene. Oh, siap. Enggak apa-apa kan kita seduluran bareng ya. Terus pesan-pesan buat aku apa? Buat subscriber yang lain apa? Dukung terus. Oh, Angel. Bisa pura-pura tambah ake. Amin. Wes pokoknya makasih sing ake. Wes pokoknya main-main kesini lah ke PTC. Wes lah Mas, wes ciamik pokoknya. Kaget gak Mas pertama kali ketemu aku? Gak kaget sih. Gak kaget. Soalnya apa, Om? Wong ayu ya. Kok ngono ya? Mbaknya halo, Mbak. Lagi gak enak. Oh alah, get well soon. Iya wes. Ya sini loh. Ini aku pesen sing taro 23.000. Ini pertama kali aku nyoba. Pokoknya lah misalnya kalian ke PTC, mampir ke sini. Pokoknya Mbak Mbak Mas dan nyeten pun ya. Ya terima kasih Mas ya. Oke, makasih. Dadah. Dah Mbak. Ya begitulah.
Rek, jadi kayak aku di food court. Jadi kita tadi aku keliling dunia, aku cek di sedotan. Soalnya aku lali. Itu sedotannya aku dapat. Terus tadi aku main di food court sing bawah toh, tapi ono lagu-lagu ning ngono kopi rek. Jadi aku pindah di food court sing atas. Aku dapat sedotan. Nah, jadi iki tak review ya minumannya. Iki minumannya Koma, punya Koma. Nah, tadi aku kan pas tak lihat no menu-menu nih ya toh, no apa aja. Nah terus aku pengen sing ungu-ungu ki, sing tak iki taro gitu. Ditulis sih, ono tulisannya Hello Angel. Terus ini taro yang macchiato. Jadi macchiato iki yang manis, kalau yang cheese tea itu asin. Aku nggak mau cheese tea. Jadi aku sini iki. Mari kita coba. Ya apa ini guys, reto. Aku nggak bawa repot ini masalahnya. Nggak nak pegangin tangan tok. Ini ayo. Perlu diginikan dulu apa tidak? Oh, enak sungguhan. Ini pertama kali ku nyoba, jadi kayak rasa-rasa apa ya? Kayak taro niku ya rasa taro sih. Terus rasa kayak bubblegum ngono. Terus manis tapi enggak enak. Terus kita di anu apa namanya? Pertama aku enggak dong tau cheese tea, batin kok cheese, aku enggak pati suka cheese tau. Terus asin katanya kalau yang macchiato iki sing manis. Jadi aku mau sing iki. Ini loh ada pembuka ya buat buka ini, tapi nggak wes pakai sedotan aja. Bisa lali loh ngambil sedotan. Jadi ki enak, manis tapi nggak terlalu manis, nggak enak juga. Terus kalau aku karena berhubung aku belum pernah nyoba sing lain, jadi aku nggak bisa rekomendasi. Nah aku rekomendasi nang ki punya aku. Soalnya taruh itu enak, jadi kayak rasa-rasa bubblegum ngono. Apa ya kayak rasa-rasa pelangi kan loh rasanya pokoknya. Kalau yang lainnya aku gak ngerti sih, cuma aku tertarik ambil ungu gitu tadi. Terus pokoknya manisnya pas, terus gak enak. 23.000 gitu tadi. Worth it kok. Lucu, angelnya loh ada senyumnya. Hello Angel. Sampai aku search di HP. Tuh. Sampai aku cari My Koma. Aku lucunya tulisnya My Koma. Tak pikir soalnya kemarin dia bilangnya My Koma, ternyata di Komaku maksudnya ngono. Terus aku sampai My Koma Pakuwon Mall Surabaya. Sampai iki bekas anu bekas aku nyari di internet iki tadi. Soalnya aku bingung kok, soalnya aku enggak pernah ketok. Jadi takutnya kok aku salah apa ya apa nyari aja. Masnya baik. Terima kasih. Pasti nanti tonton. Pokoknya terima kasih. Wes subscribe, wes dukung. Terus aku seneng juga wes sampai bisa nemu Noiki. Terus masnya juga baik sekali, ramah sekali ya, dan mbaknya juga baik sekali. Jadi makasih. Komen. Pokoknya makasih buat semua yang nonton. Sampai ketemu meneh.